Kami. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Lagu asyik kutu cinta ni. Ada Bila nak move on ni? Dah move on. Satu muzik happy-happy sikit. Okey. Kita bersama dengan Sufian Suhaimi. Tadi merupakan lagu terbaru kan? Mencuba. Merupakan single terbaru selepas lagu Di Matamu. Setelah setahun, tak ada lagu baru. So, mencuba. Mencuba. Kita akan mencuba mendekati Sufian Suhaimi sekejap lagi berkenaan dengan topik kita ni. Gosip menjatuhkan atau mempopularkan anda. Tapi sebelum kita nak kenalkan juga tetamu yang turut bersama dengan kami hari ini, bersama dengan Fitri Yahya. Kita bawakan dua artis. lebih kurang macam pengkaji industri muzik lah. Ataupun wartawan. Ada mereka ni pengalaman sebagai wartawan, sebagai penerbit dan juga mungkin aktivis seni hiburan. Yang pertama kita ada Cik Adam Saleh. Yang memang tak asing lagi sebagai penulisannya sejak dulu. Kalau tanya ni macam kamus bergerak kita lah. Dan juga Nas Ahmad. Assalamualaikum, pernah, selamat pagi Malaysia. Yang pernah ditakuti juga lah kerana terjahan berbisa kan. Takut lah sebenarnya. Orang takut saya. Saya takut orang. Okay. Sebab Suhaimi sempat tak dengan Abang Nas? Sempat. Sempat eh? Apa yang diterjah? Masa tu apa yang diterjah? Gosip apa masa tu? Tapi cerita apa lah? Cerita tu masa tu berkaitan dengan... rasanya tahun lepas kot. Baru lagi. Lepas. Okay. Isu yang sensasi dan hangat juga. Abang Nas memang biasanya isu-isu sensasi je. Baik, pernah ada pihak menyuarakan supaya diharapkan gosip dalam industri tapi tak disetujui lah sebab nanti hilang asam garam dan rencah dalam industri itu sendiri. Macam mana? Dunia hiburan ni memang tidak dapat lari daripada gosip lah. Kalau Fiti nak tahu kan, kita kena faham gosip ni lebih kurang orang kata dalam istilah dia orang bahasa tu dia kata macam mengumpat kan. Tetapi sekarang gosip ni dah ada satu nama baru pula. Membawang kan. Membawang tu geng-geng gosip lah juga suku sakat dia. Tetapi seperti kita tahu dunia hiburan ni kan penuh variasi kan. Dan katakan tidak ada gosip, maknanya dunia hiburan tu macam tidak ada colourful lah. Macam cuma dia ada dua persepsi lah. Satu gosip membawa kebaikan dan satu gosip membawa keburukan. Namun ia terletak kepada diri artis itu sendiri. Untuk bagaimana dirinya untuk berhadapan dengan gosip-gosip tertentu. Zaman 80-an dulu macam mana rasa bahang dia dengan sekarang? Dia kalau 80-an tu dia punya bahang tu ada tetapi masih terkawal berbanding sekarang lah. Sebab kalau dulu gosip tu ada dan ada kalanya gosip itu dia bermula dengan surat layang juga. Kan kadang-kadang seseorang tertentu tu dia kata dia nak apa dia nak padankan surat artis dengan surat artis yang apa dia edarkan surat lain wartawan tu melihat dari situ dan mulalah kita buat berita mengenai pasangan tu. Tetapi macam suasana sekarang ni agak berbeza bila kita tengok dengan ada media sosial dan artis tu lebih mudah terdedah dengan gosip-gosip tertentu tu. Dan kerana apa? Kerana kalau dulu yang bercerita gosip tu adalah wartawan umpamanya lah. Tetapi sekarang orang awam. You faham tak? Semua orang dah jadi menulis sekarang ni dan mereka yang lebih orang kata lebih kemaruk mencipta gosip artis tu. Dan saya boleh katakan peratusan wartawan yang mereka gosip dia kurang dah berbanding dengan apa ni orang awam tu sendiri. Dengan agenda gadget mereka yang menyebarkan benda tu dan pihak wartawan pula terpaksa clarify buat double check sama ada benda tu benar atau tidak. Untuk melariskan ataupun dapat trafik yang tinggi di laman sosial kan ataupun sebagainya. Jadi orang belum melumba untuk cari gosip yang paling sensasi, yang paling hebat. Kadang tajuk gempak tapi dalamnya tak ada apa kan. Macam mana mereka belum melumba untuk mencipta perkara buruk tentang orang lain? Lumba-lumba mencipta keburukan tentang orang lain? Keburukan itulah, mencipta. Ada peluangnya akan di ini. Semua orang yang pertama, yang paling sensasi, tajuk yang paling gempak. Yes, okay. Dunia hiburan ini sama, dia show business. Show business maknanya dia business. Dia adalah business. Kalau setakat menyanyi, keluar album macam tu saja, satu tahun satu lagu saja, mana satu tahun satu kali saja dah ada keluar TV, dia keluar mana kan, tak cukup. Nak mempopularkan kau, kalau boleh setiap hari mesti ada dia cerita kau. Cerita apa-apa pun. Maka berlakulah create. Terpaksa create untuk asal dapat keluar mana-mana lah, TV ke radio ke mana-mana online kan. Itu tak dapat dinafikan. Artis, kalau dia artis dalam karier dia, mahu tak mahu dia kena hadap dia, kena create, dia kena hadap. Jadi itu yang boleh membantu karier dia. Tapi ingat, engkau bermain dengan api, engkau akan terbakar. Tapi bakar macam mana? Bakar rentung ke, bakarnya setakat sikit-sikitnya steam boleh tahan ke? Itu terserah pada artis itu sendiri kan. Jadi sendiri mau ingatlah dia punya itu dia. Itu dia. Dan tak nak nyanyi tak apa. Terasa ada. Okay, macam mana melihat kekuatan artis? Kata kalau kau ni nak jadi
kena kecam sikit dah ni. Banyaklah orang kata macam tu kan. Tidak buat apa jadi artis. Macam apa pendirian prinsip Sufian Suhaimi? Untuk kalau tak tahan gosip jangan jadi artis. Macam Abang Nas cakap tadi, gosip dah jadi sebahagian daripada kehidupan seseorang yang bergelar public figure ataupun selebriti pada hari ini. So bagi saya, pengetahuan untuk kita handle krisis ataupun isu yang ada pada waktu itu sangat penting. Gosip, seburuk-buruk gosip boleh dijadikan sebagai batu loncatan seseorang untuk melariskan nama dia dalam show business ni. So bagi saya, actually it depends on the celebrities macam mana dia nak counter ataupun nak buat the damage control mengenai sesuatu isu untuk menunjukkan sisi dia berdasarkan isu tersebut. Kalau isu tersebut boleh jadi super sensitif, dia boleh jadikan benda tu sebagai batu loncatan untuk menunjukkan selebriti ini mungkin ada satu tahap kematangan yang berbeza. So bagi saya, ilmu untuk mengendalikan isu ataupun gosip itu sangat penting. Baik. Dan boleh dijadikan sebagai batu loncatan juga untuk kejaya. Sufian menjawab secara general. Nanti kita akan mengetahui lebih lanjut berkenaan Sufian sendiri secara peribadi. Tapi sebelum itu kita nak bersama dengan rakan artis kita di talian, iaitu Mia Ahmad, yang kita sedia maklum bahawa ada desas-desus berkenaan dengan gosip berkenaan perkahwinan Mia Ahmad ini. Kita nak bersama dengan Mia. Hello, assalamualaikum. Mia? Hai. Hai. Okey. Tak apa-apa, clear? Clear tak? Ah, okey dah. Baik. Mia sihat? Sihat, anak sihat? Anak sihat. Suami tercinta sihat? Sihat. Baik, Mia. Kita sudah maklum kan, 2-3 hari yang lepas pun ada cerita berkenaan dengan gosip berkenaan dengan Mia. Jadi bagaimana Mia sendiri? Sebab adakah ianya gosip biasa ataupun itu netizen suka memainkan cerita-cerita, memanaskan lagi isu tu, ataupun bagaimana Mia? Mungkin boleh ceritakan sedikit berkenaan itu. Setelah beberapa tahun saya balik ke dalam sini, saya noted cara saya handle gosip ini berbeza-beza lah. Sebab awal kemunculan itu mungkin kita baru lagi, kita takut kalau kita salah buat ke, salah cakap ke apa, kita takut orang akan judge kita. Tapi selepas beberapa tahun saya dekat dalam bidang ini, saya rasa macam saya tak perlu untuk jadi diri orang lain untuk orang lain suka pada saya tau. So untuk gosip yang terbaru ni, gosip ke? Gosip ke? Benda yang terbaru jadi dekat saya ni, saya nak sebarkan untuk semua orang tahu sedat apa benda tu jadi untuk saya dikenali sebab sekarang dia dah tak keluar kat TV ke apa. Tapi benda ni selalu sensitif benda untuk saya nak kongsikan. Tapi bila perkara yang sensitif membabitkan tentang peribadi, tentang rumah tangga dan telah diketahui oleh umum, bagaimana Mia berhadapan dengan tekanan yang sebegitu? Saya tak nak respon dengan benda ini. Sebab benda ini pun dah berlalu 6 bulan lepas. So bila benda ini disebut-sebut balik, saya pilih untuk tak nak respon lah benda ini. Saya dengan suami pun untuk bincang semua. Kita cakap kita sekarang dalam proses yang macam tengah nak fix everything. So saya cakap dengan dia, kita stay away sekejap lah from social media ni. Berehat sekejap. Apa pun orang nak cakap ke apa semua, kita just jangan bagi respon je lah. Dan mungkin Mia, mungkin secara langsung Mia boleh cakap sikit perkenaan mereka ni. Sebab kadang-kadang kita dah okey kan. Bila orang buat macam ni, akan menambahkan lagi luka-luka yang lama kan. Jadi mungkin Mia boleh luahkan sedikit kepada mereka, yang netizen-netizen yang masih degil. Masih lagi, mungkin dia terlalu obses dengan Mia Ahmad kot. Satu hal yang dia orang kepenat. Dia orang takkan berhenti even
pesan ke kat diorang ke marang ke kat luar ke apa-apa kan, diorang akan penat. Contoh, akan ada satu hari yang diorang akan penat, diorang akan fokus dekat kursi orang lain pula. Orang macam ni diorangnya favorite sebenarnya nak tahu apa kejadian orang lain. So, just don't respond je lah. Baik. Mia, kita ada tetamu juga. Ya, Mia tahu kan di studio kita ada Sufian Suhaimi, kita ada Adam Saleh, kita ada Nas Ahmad juga. Mungkin ada soalan kepada Mia? Ada? Okey, Mia, ketahanan. Mana Mia dapat ketahanan untuk menghadapi gosip? Sebab bukan senang kadang-kadang bila melibatkan personal, kita kalau boleh kita nak privacy, tapi bila kita public figure kita ada part yang kita kena bagi tahu. Macam mana itu satu benda yang agak sakit, jadi macam mana you dapat keberanian, kekuatan untuk nak hadapi benda ni? Kita takkan sakit kalau kita tak tahu benda tu lah. So, saya sakit bila saya baca komen dia orang ke dan ambil tahu ke apa kan. So, saya akan berehatlah daripada social media ni. Kalau kalau orang-orang luar ni, dia orang takkan tu pergi tanya macam tu. Tanya ada juga yang dengan duduk nak tanya ke apa kan. Tapi lebih yang macam lebih kasar ni dekat social media lah orang akan komen. So, saya akan stay away from that. Lagi satu soalan, Mia. Mia ada tak macam pembantu peribadi untuk menyelaraskan you punya showbiz lah kalau berhadapan dengan benda-benda begini? Tak ada. Macam mana dia handle kalau berlaku kes gini, atau Mia sendiri yang terpaksa buat statement pada media, atau you punya PA tu yang berurusan dulu dengan pihak media? Bagaimana? Mia sendiri ikut sebab benda pertanyaannya Baik. Terima kasih Mia atas perkongsian. Kami doakan yang terbaik, insyaAllah. Moga dipermudahkan segala apa yang dirancang. Itu dia Mia Ahmad. Baik. Nanti kita nak cakap, nak tanya juga kepada Sufian Suhaimi. Tapi sebelum tu kita nak saksikan dahulu pikisan. Ini berkenaan dengan salah seorang artis yang mungkin dalam sepanjang kariernya bergelumang juga dengan gosip-gosip. Tapi tak tahulah, tak banyak gosip juga membabitkan dengan beliau ni. Kita saksikan siapakah artis ini. Ku hilang di sini, perlukan masa mencari diriku. Siapakah aku? Ku sedar tanpa diriku ku kan lemas. Dilahirkan pada 29 Oktober 1979, Maya Karin merupakan seorang pelakon, penyanyi dan pengacara. Menerusi lakonannya, Maya berjaya meraih pelbagai anugerah. Sejak 19 tahun berada dalam industri, Maya tidak pernah dikaitkan dengan gosip-gosip panas. Tak tahu, 2016 Masa dulu tu ada kamera biasa je. Tak digital lagi kan. And so yang penting tu masa tu fans nak signature. So memang 2 jam lah nak sign. And also orang bawa kamera lah nak ambil gambar macam tu. So it was different, like a lot of signatures. Ambil gambar sikit-sikit je lah. So, tak semua orang bawa kamera. So and sekarang ni totally different. Semua bawa kamera, signature orang dah tak peduli dah. Tapi semua nak selfie. Semua nak ambil gambar berlambak-lambak. And semua nak sini. It's just totally opposite. Mendapat dorongan oleh bapanya, Maya berminat dengan alam sekitar sejak usia muda lagi. Kini, dia terbabit secara aktif dalam pelbagai kempen melindungi ekosistem. Hari ini saya berada di Sungai Pencala bersama Maya Karin. Dan pada awal pelibatannya, mungkin namanya tidak disebut-sebut. Namun hari ini, dia menjadi duta River of Life. Dan menurut Maya, dia tidak memerlukan kontroversi untuk berada di tahap ini. Betul sekali.
Lately, saya memang sangat-sangat aktif dalam memperjuangkan alam sekitar. So orang pun semakin berpengetahuan dan lebih cerdik daripada dulu, dan mereka pun faham apa yang saya nak tekankan. And my fans are generally, recently, especially baru-baru ini, sangat-sangat supportive, sangat-sangat nak ikut apa yang saya buat, apa yang saya nak nak push diorang follow. So alhamdulillah. Ni yang penting. Saya push alam isu alam sekitar ni bukan untuk ego ke kepentingan saya sendiri. Ini untuk kami sebagai masyarakat. That's so important. So saya sangat bersyukur yang Allah bagi saya, masih bagi saya suara. Masih lagi memberikan saya satu suara yang kuat untuk orang lain. Pelakon wanita terbaik filem. And in general, I memang suka industri hiburan pun. I suka acting. I suka buat filem. It's fun. So, terima kasih. Kalau boleh tu saya akan tetap aktif sampailah umur tua. Pernah ambil saya. Look at all these people. Tengoklah. Janganlah buat saya menangis. Kalau saya tengok dalam Twitter dan Instagram, mesti dalam 5,000 entry, 5,000 gambar yang dah masuk hashtag Maya Karin Challenge, hashtag River of Life. Saya pun tak berapa faham kenapa tiba-tiba dia jadi macam tu, but it's good, it's very good sebab dia memang memberikan kesedaran terhadap sungai, kesedaran yang tidak push sangat, you know, macam lecture, kau kena buat macam ni, buat macam tu. Dia just suka-suka, fun, tapi orang akan tahu yang oh, sungai ni bersih, I boleh rendam kat sini. Yang ni nak buat selfie, tak nak. Kan? So it's very important sungai-sungai dekat Klang River, Klang Valley. Dekat sekitar Kuala Lumpur memang sangat tercemar. Artis dan kontroversi memangnya tidak dapat dipisahkan. Dunia hiburan baik di tanah air maupun di luar negara tidak pernah sunyi daripada cerita panas.